Pemirsa, sebuah toko pakaian di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten digerebek oleh petugas gabungan lantaran jajakan prostitusi online. Petugas amankan 6 orang pekerja seks komersial dan 10 pria hidung belang. Petugas gabungan dari polisi dan Satpol PP menggerebek sebuah toko pakaian di Jalan Bayangkara, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Toko pakaian tersebut digerebek lantaran menyediakan jasa prostitusi online di lantai 2. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 6 orang pekerja seks komersial dan 10 pria hidung belang. Toko baju itu ada salonnya, dan di lantai 2 dan lantai 3 ada kamar-kamar yang disiapkan untuk terapi. Nah, tetapi setelah kami selidiki dan kita temukan bukti-bukti, ada pasangan yang patut kita curigai melakukan praktek prostitusi. Sementara itu, seluruh PSK, pria hidung belang, beserta pemilik toko pakaian pun digelandang ke kantor Satpol PP guna pendataan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.